Oke, pemirsa, kali ini kita lagi berhenti di rest area kilometer 519 kalau nggak salah. Di rest area Ngawi kita berhenti ngikutin jamaah umroh Mirab Cafe Februari 2020 Temanggung Magelang Wisata Religi. Dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Hakim. Kita bus yang kita pakai seperti ini, jenisnya opo, gak ngerti orang review bus kan. Oh, bus ngene wae. Sampai tau busnya lumayan. Rest area Ngawi, pipis bareng, tapi mlebu ning WC dhewe-dhewe. Waktu menunjukkan pukul 23 bagian barat Indonesia. OTW menuju ke Madura. Oke, pemirsa, kali ini kita memasuki jembatan Suramadu. Kira-kira panjangnya berapa mbak? Mantap pesimek. 1,5 km sekitar. Seperti ini pemandangan Suramadu ini. Kita berhenti di rumah makan Bebek Sungkem Suramadu Resto, sambil makan, sambil mandi, sambil pipis, sambil dan lain sebagainya. Kita turun dulu di sini beserta jaroh rombongan. Situasi terkini di seputaran parkir bis pariwisata tempat para peziarah berkunjung ke makam Pangkalan. Dari sudut sebelah kanan depan masjidnya seperti ini penampakannya, saudara. Masjid Agung Pangkalan terlihat dari sebelah depan, sisi samping kanan. Kita berada di samping kanan. Inilah situasi di jalanan seputaran Masjid Agung di Pangkalan Madura. Keadaannya seperti ini, saudara. Jalannya lengang karena masih dalam situasi PPKM. Pintu pekarangan masuk Masjid Agung, komplek pemakaman Khalil Pangkalan. Penampakan dari sebelah depan persis, kita berada di depan Masjid Agung. Jangan lupa cuci tangan sebelum masuk sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Berada di depan gerbang selamat datang di Makbarah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Mutajazah Pangkalan. Mari kita masuk bersama-sama. Belum masuk, terlebih dahulu kita jangan lupa membaca tata tertib para peziarah. Oke, inilah keindahan masjid. Di situ para pelakunya tulisan. Dari sisi sebelah kiri masjid kita berada di tempatnya masjid. Kita akan mencoba masuk bersama-sama ke dalam masjid dan menuju ke area komplek pemakaman Simbah Kiai Khalil Pangkalan. Mari kita masuk. Di dalam masjid seperti ini penampakan, saudara, sebelum masuk waktu duhur, sebelum masuk waktu berjamaah pada di santai-santai. Oh.
kemegahan di dalam masjid. Ternyata masjid ini ada lantai atas, lantai duanya, saudara. Kita bisa melihat kalau kita sudah berada di depan, tepat di depan sekitaran pengimaman. Ini dari samping kanan, samping sebelah kiri pengimaman, kita menuju ke komplek pemakamannya Mbah Khalil Pangkalan seperti ini. Ini tepat duriah-duriah beliau, Mbak. Bisa jadi beberapa waktu.